Oke, ternyata di sini event TOT yang sudah hadir ya guys ya. Nah, di sini kita login harian untuk mendapatkan token TOTY. Mantap sih ini dapat token TOTY. Setiap hari login Team of the Year dapat 10 token. Lumayan 10 token bisa digunakan untuk meraih hadiah di bagian TOTY. Oke, welcome to TOTY event terbaru yang sudah hadir. Nah, sambil kita sedikit review ya guys ya. Kita coba dapatkan pemain TOTY yang mana di sini ternyata banyak sekali yang sudah dapat, gue lihat tadi di postingan grup. Oke, seperti ini ternyata mainnya. Di sini kita bisa dapatkan pemain TOTY ikon prima di jalur hadiah juga. Oke, kita bisa gacha menggunakan kunjungi pertukaran. Oh, pertukaran ternyata guys ya. Oke, sebentar kita sambil review dulu sedikit. Kunjungi pertukaran. Pertukaran pemain TOTY. Oke, di sini untuk yang sudah dapat TOTY kalian dapat apa? Komen di bawah ya guys ya. Dari Pildun juga dihitung dapat tokennya. Oke, di sini kita bisa dapatkan token TOTY juga dari mode tantangan turnamen. Oke, kita jalur hadiah di sini untuk jalur hadiahnya. Oke, kita bisa dapatkan pemain dengan menggunakan, oke, mantap sih ini pemainnya. Oke, jalur hadiah di sini menggunakan sistem poin TOTY. Oke, seperti ini. Nanti kita akan bahas detail di next video saja. Untuk token TOTY bisa kita dapatkan di bagian sini guys ya. Di bagian bermain setiap hari, ini akan di-reset setiap harinya di jam 2 pagi. Akan mendapatkan token TOTY sejumlah yang sudah disediakan di sini. Oke, mantap di sini. Untuk tokennya bisa kita dapatkan dengan nonton iklan juga yang akan di-reset setiap satu hari sekali, tapi di sini ada batasnya 5 kali untuk dalam satu hari. Jadi ya lumayan lah untuk token TOTY ya guys ya. Untuk tantangan TOTY di sini seperti ini tantangannya. Oke, mantap di sini nanti kita bahas juga. Untuk token di Pildun juga dikasih token guys ya. Untuk di bagian acara Pildun juga dikasih token. Ya mantap sih ini, banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sini. Ini menggunakan token. Token TOTY yang bisa kita dapatkan untuk pemainnya meskipun OVR-nya rendah sih ini. Cuma 100 ya guys ya, tapi lumayan. Bisa kita buat exchange di bagian sini nanti. Jadi untuk mendapatkan token, buat yang belum tahu, ada beberapa cara. Untuk di Piala Dunia juga dapat. Kita coba masuki mode legendaris. Di sini kita bisa dapatkan total 15 setiap kali kita juara. Ya meskipun kecil, tapi lumayan bisa kita dapatkan setiap harinya. Setiap kali kita menang, akan mendapatkan 15 untuk yang di bagian legendaris, meskipun susah sih ya untuk mendapatkan tokennya guys ya. Oke, di bagian login juga bisa kita dapatkan token. Nah, untuk hadiah utama di sini sudah kita dapatkan banyak sih dari misi-misi juga. Nah, di sini untuk misi selesaikan permainan kemahiran, oke, dapat token TOTY. Mantap sih di sini untuk tokennya bisa kita kumpulkan dengan begitu cepat ya guys ya.
Kita coba selesaikan satu dan komen di bawah sudah berapa token yang kalian dapatkan. Untuk pemainnya nanti kita akan bahas next video saja, karena lumayan banyak sih ini untuk yang dibahas. Jadi next video. Oke, mantap, di sini tampilannya seperti ini guys ya, loading screen untuk masuk ke event TOTY GG sini. Mantap. Di komen di bawah sudah dapat siapa kalian dan berapa token yang kalian dapatkan. Komen di bawah ya guys ya.